السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه الحمد لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسوء الأسقام ومن جميع الأمراض يا رب العالمين الحمد لله sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada segala penyakit dan tuhai akakkan penyakit yang dikenakan kita menyebabkan kita juga tak boleh solatul jamaah atau tak boleh solatul jumaah khususnya di wilayah jalan kita. Jadi oleh kerana merebak banyak kemudian rabuk takut pihak kerajaan takut rabuk satu nasuk tulum dah maka mereka terpaksa kena istihar apa ni untuk nak stok sewi merebak menyakit saat ini. Dan kita berdoa lah insyaAllah dalam masa 2 minggu lagi dah akan kembali seperti biasa supaya dengan tani supaya dengan nara dah mereka telah tutup sebelum daripada ni. Jadi alhamdulillah malam ni sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah. Jadi munasabahnya saya hari ni saya telah pergi pocok vaksin dah AstraZeneca. Jadi alhamdulillah tak ada rasa kata biasa saja. Tak ada kata sakit lah, lenguh, tak ada apa lagi lah setakat ni. Dah. Cuma tak ada berasa pas sekarang, tak ada lagi setakat pocok tadi tu sampai saat-saat lah ni tak ada apa. Dah. Tak ada rasa lenguh, tak ada. Dah. Lepas tu tak ada rasa letih, tak ada nyawa, tak ada sakit dada apa, tak ada. Jadi alhamdulillah lah. Kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala minta Tuhan tak sewi ada tak. Tak sewi ada apa-apa sajalah pun kan kiang dah ada benda-benda yang tak diinginilah. Jadi alhamdulillah banyak orang tanya saya kerana gapo pula pergi pocok dah. Sebenarnya saya pocok ni kerana saya nak pergi Mekah insya-Allah. Nah, kalau tidak uzur apa saja kak. Kerana tahun itu insya-Allah orang duk prom nak pergi dalam stek kapal lah 300 orang lebih kuranglah. Nah, saya insya-Allah kita salah seorang daripada 300 sat nilah. Cuma nak nanti pihak Saudi dah. Nak apa ni tubik ya duk wayak kata nak buka dah. Beberapa orang tertentu lah, sikit-sikit lah. Mulai lepas tu, negeri-negeri lain tu kita tak pasti lagi lah. Boleh jadi support kita juga. Lepas tu, cuma setakat ni, tak tahu kata ya nak buat tubik. Apa pula lepas pada ni, tak ada. Nah, kalau tak ada uzur kat mana kok, dalam 300 orang negeri kita ni akan menghidupkan syiar Allah tahun ini. Wa may dalika wa may yu'azzim syiar Allah. Fa innaha min taqwal qulub. Demikian itu siapa yang membesarkan tanda-tanda Tuhan. Jadi kita tahun lalu tak ada boleh buat haji, orang buat apa orang saja. Dan hak Tuhan sebut iaitu Tuhan telah sebut dah wa'adzim fin nas. Wa'adzim fin nas bil haji yatu karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Kita ni fajjin amiq daripada tempat-tempat yang jauh. Dah tu Facebook mesti kena jadi. Dah tak boleh berhenti benda ni. Sebab tu
Alhamdulillah. Terpaksanya kita ni kena pocok lah. Lepas tu ada setengah kata tak syirik ke apa-apa. Dah hidup pocok. Pocok ni orang panggil. Untuk nak mengelakkan daripada penyakit ni. Nabi SAW ada sebedalah hadis. Man tasabbaha bisab'i tamarat ajwah. Dah siapa yang makan apa ni tujuh biji tamar ajwah Madinah. La yadurruhu summun atau sihrun wala summun. Orang yang makan atau kamakal, orang yang makan tujuh biji tamar setiap hari, tidak akan kena sehir dan racun. Nah, maknanya patah atau pongkan saat itu ada. Untuk nak hibdun nafs, untuk nak jaga diri itu ada. Ini diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dua pula, dia nau minal ilaj, satu jenis daripada perubat dah. Nah, maka bila perubat ke Allah Subhanahu Wa Taala nah suruh kita perubat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda tadawu hendaklah perubat. Hendaklah perubat. Atau tadawu maka hendaklah perubat. Fa inna Allah sungguh Allah Taala lam yadh da'an Tuhan tidak turunkan satu penyakit illa wada'a lahu shifa. Malaikat Tuhan letak shifa Tuhan turun juga sembuh illa da' wahid malaikat satu penyakit. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa. Orang tanya apa dia Rasulullah? Apa itu? Qala al harab penyakit tua. Tua tu tak ada lah. Sebab tu dalam mazhab jumhur ulama menghukumkan bahawa perubat sani mubah haruh. Tapi mazhab Syafi'i dan Ibnul Jauzi daripada Al-Hanabilah daripada mazhab Hanafi menghukumkan sunat perubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda inna Allah anzala ad-da' wa ad-dawa' Tuhan turunkan penyakit dan ubat wa ja'ala li kulli da'in dawa'an dan Nabi jadikan bagi tiap-tiap penyakit sana ada ubat fatadawa maka hendaklah kamu ubat nah wala tatadawa bil haram dan jangan ubat dengan benda yang haram itulah jangan ubat dengan benda yang haram. Jadi kena fatadawu wala tatadawu bil haram. Hendaklah perubat maka jangan perubat dengan hak yang haram. Itu ada sebut Nabi suruh. Bila suruh kok? Mana kata disuruh? Mana kata sunat dalam mazhab Syafi'i. Jadi benda pesan ini dan kita tengok Tuhan sebut ke dalam Quran kata tema masya-Allah apa nu auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun Tuhan ilhamkan kepada madu jadikanlah sarai-sarai di bukit dan daripada pokok kayu thumma kuli kama dia Tuhan ilhamkan suruh makan suruh ambil min kulli thamarat daripada semua buah-buah fasluki subula rabbiki dhulla Tuhan ilhamkan nah fasluki subula rabbiki dhulla suruh pergi cari jalan-jalan nah ambil buah semua yakhruju min butuniha tu mana fasluki subula rabbiki dhulla yakhruju min butuniha syarabun yang akan keluar daripada perut-perut dia perut madu saat itu syarab minumnya sus madu ni saya madu mukhtalifun alwanu yang berlainan warna fihi shifaa'un linnas padanya ada ubat kepada manusia inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun sesungguhnya itu tu jadi tanda bagi orang yang berfikir sebab tu kita jangan silap faham dah masalah ubat cuma orang panggil ubat dengan al haram tu tak boleh atau witikan atau cara haram pun tak boleh. Nah, cara haram sat ni puasa he macam-macam lah dah. Tu ada cara tu macam-macam orang panggil. Itulah. Ni dia kata babo kan ti rau chop kit reung adit ti mai rusuk phit kap adit pro syaitan tam hai rau chop kit ru chop kit eng. Nah, kita suka duk fikir barang hok yang telah lepas. Nah. Rau chop kit reung adit duk fikir barang hok dulu. Barang hok dulu ni kalau dosa-dosa hendaklah kita sesah. Dah kerana
benda-benda yang haram, yang kita telah buat, maka kita kena fikir kata benda tu benda adalah benda haram, benda yang kita tak sebuat dah. Kerana syarat Tuhan nak terima taubah ila Allah Subhanahu wa taala, pertamanya itu an-nadam alal ma'siyah, sesal di atas maksiat. Yang keduanya al-azmu ala adamil audah, jangan kita ingat kata kita nak buat semula. Lepas tu pula yang ketiga, kita kena istighfar ila Allah. Kita kena istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah, taubat kepada Allah, taubatan nasuha, akan sebagai taubat yang nasuh, yang tak ada ada perasaan nak pergi buat semula. Lepas tu pula sesah, lepas tu pula kita pula nak jadi berjuruh, tu syarat nak tanda kata seorang saat ni terima taubat atau tidak. Makna kata dia tak fikir benda tu, lepas tu pula dia nak buat benda dia jadi berjuruh dah. Waman taba wa amila salih fa innahu yatubu ila Allah mataba, siapa yang taubat ila Allah wa amila salih ya berjuruh fa innahu yatubu ila Allah mataba, maka itu tanda kata dia taubat sungguh dah. Sebab tu sorik fikirlah bagi lepas-lepas dah. Dan kita kena sekor baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi, aku di sisi sekor baik hamba aku denganku. Kalaulah hamba aku sekor baik, maka itulah. Nah, sebab tu kita tak usah fikir banyak benda-benda yang telah lepas. Dan semua yang masuk ni saya mohon terima kasih belaka dan mohon pakai chair belakalah buat kita. Nah. Salam babo wela ra ramat laumi lau laumi kun kau ma ti rau nang ma lau ko kun gapo ni wela ra ramat laumi gapo ni rau nang ma lau ko kun kun meo yu tit kap rau ru thung khong เราละหมาดอยู่นั้นถือว่าได้ไหมแต่กิตาสมาเย่ contohnya pastu bulu kucing, bulu kucing ni orang panggil dia kucing ni cuci. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda innaha laysat binajis, ia tidak najis, wa innaha minat tawafin alaikum, ia di antara menateh duk keliling kita. Sebab tu bekas dia minum tu dia tak apa, dia tak ada, dia cuci orang panggil. Nah, bulu dia pun cuci, dia tak ada masalah gapolah bila cuci ke. Nah, setara tu je lah. Nah, bila cuci, tak ada masalah ke apa. Lepas tu pula, ya payah biasa bulu-bulu ni. Nak ihtiras, nah, nak jaga, nak gapo tu payah. Assalamualaikum, apa cid vaksin mi suka pap di kengren. Alhamdulillah, puan. Puan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pocok hadis tu, dia panggil. Alhamdulillah, lah, tak ada rasa apa. Nah, bagi kita berdoa, doa dengan Tuhan dah panggil. Nah, kita berdoa dengan Tuhan minta ya Allah jangan biar ada kok tu kok ni, karena kita patu pula kita minta Tuhan jadi ubat sungguh. Boleh. Nah, itu saja. Tak ada masalah insya-Allah. Kita gapo-gapo ni kena dengan Tuhan. Nah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tuhan sebut. Orang beriman saat itu, innama al-mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang bertawakal kepada Allah, tawakal ni maksudnya kita ubat waktu kita serah Tuhan, kita ittikhadul asbab, kita ambil sebab dulu, jangan tak ada sebab, kena ambil sebab dulu. Nah, dan penyakit ni orang panggil untuk kita nak mengelak supaya saya ada wayak seumur, dua perkara saja. Pertamanya kita kena banyak istighfar, sebab penyakit ni azab. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ditanya Siti Aisyah radhiyallahu anha ni taun, tetanya ke taun kala, Nabi kata innahu azabun yab'athuhu Allah, azab itu habaki ala man yasha, di atas orang Tuhan nak kenakan, wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Tuhan jadikan rahmah pada orang beriman. Dan kita pakai marsh ni boleh falah kita niat molek supaya menyakit, sekiranya kita pakar untuk sewi jakit nyakit pada orang boleh pala. Kerana apa? Kerana Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam ada sebut ke, iaitu laisa ahadun yaqut taun, tidak ada seorang berlaku taun, fayamkuthu fi baladihi, maka dia duduk di negeri dia sabiran muhtasiba, dia sabar dan kerana ikhlas kerana Allah. Maknanya dia duduk sana itu untuk sewi nyakit kena orang lain. Nah, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan dia tahu kata tak ada kan kena penyakit ni melainkan orang telah ditentukan oleh Allah, telah tertulis catat dalam kitab Allah. Illa kana lahum mithlu ajri syahid, mereka baginya ada pahala seperti syahid. Itu saja kita boleh pahala, kita bakrat supaya orang tak sewi orang lain kena penyakit.
Dah yang kedua pula kita itiqadul as, kita istighfar sebab itu azab. Supaya Tuhan sebab maka kan Allah ya'dzibuhum wa anta fihim. Tuhan tidak akan azab manusia sekiranya nabi bersama mereka. Maka kan Allah mu'adzibuhum dan Tuhan tak akan azab mereka wa hum yastaghfirun dalam keadaan mereka istighfar pada Allah. Maka azab penyakit taun, penyakit wabak azab, susah habis orang. Okay? Maka Tuhan suruh kita istighfar banyak-banyak. Yang kedua kita mengiktikadul asbab. Wajak vaksin lah. Atau kita pakai mesh lah. Nah, vaksin saat ni tu, khilaf ulama kalau masuk benda yang haram atau masuk benda najis. Nah, khilaf ulama kata setengah boleh kerana darurah. Taka Tuhan sebut, innama harrama alaikumul maita tawadda walah walahmal khinzir wa ma'uhilla bihi ligairillah famanittirra gaira bagin wala adin fala ithma alaihin Allah ghafurur rahim. Tuhan mengharai kebangkai, darah, babi dan semenuh dan semenuh. Nah, kepada yang lain, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka siapa terpaksa, terpaksa, terbangkap, maka dalam keadaan dia tak ada nak benda tu. Nah, dan dia tak ada nak zalim. Maka pada ketika tu, tak ada dosa. Innallahu ghafurur rahim. Tuhan maha pengampun. Jadi benda-benda besin ni lah. Lepas tu pula kalau masuk benda tu, kalau tak ada, kalau tu pun, nah, boleh kerana contohnya Astra Sanika ni ada setengah ulama kata ada masuk benda tak boleh. Wallahu alam kita tak tahu jugaklah benda-benda capuk kan. Tapi yang penting kok nah bila ada jaminan setara tu lepas kita tak ada buat sendiri, tak ada kau nak buat. Itulah. Nah. Jadi assalamualaikum salam pom ya sab wa wela ulama la ko mi meu mati ra ulama la kun meu titipa apa tu. Dia panggil su'umatul ihtiraz. Payah kita nak jaga. Lepas tu pula, yang kedua pula, dia kucing dia tak najis. Laisat bin najis. Inna apa ni, inna mahiya minatawafuna alaikum. Ya jenis biasa hidup keliling kita. Babo, saya ada nak tanya. Kata seorang beranak bersalin dengan cara belah perut. Bahasa kapung wajib kedok solah perempuan itu. Ya orang panggil wajib tak wajibnya kena tengok tubik darah nifas atau tidak. Ya situ ya. Bila beranak saat ni tu, kalau habis tak ada darah nifas, maka maning sahaja tubik sekaligus tu jelah. Ya tubik berarti tak ada. Ya tubik lepas beranak tu panggil darah nifas dah lah. Darah hok lepas daripada beranak darah nifas. Bila tubik darah nifas, darah nifas ni sekurang-kurangnya iaitu sekali tubik. Sebanyak-banyaknya 60 hari, biasanya 40, kemungkinan tak sampai 40. Maka dalam tempoh 90 hari atau sehari saja kering, nak tahu kata kering itu dua perkara retina, dah iaitu kita masuk ke kapah khirqah atau pak anamai sana kita masuk dah ticu ke apa buat tubik mari kering, maka itu dikirakan cuci. Yang dua masuk juga tubiknya ada air tapi putih, dah ada putih air, maka itu dikirakan cuci. Yang tu saja, bila tak ada apa suci belaka, maka pada ketika tu manilah. Bila mana kena semayir lah. Bila tak ada mari. Situ ya. Lepas tu kalau beranak belah. Anak belah pun ya mari. Ya mari nifas. Bukan tak mari. Ya tubik sepatutlah. Kita jangan tahu. Buat tubik. Dah. Ya tubik. Ya tubik sepatutlah. Kalau ya tak tubik. Kena mani. Mani semayir lah. Ada apa. Tu. Kalau tak tubik langsung. Kau wajib semayir lalu. Dah. Tak ada apa dah. Itulah saja. Assalamualaikum. Lepas solat tahajud. Amalan apa yang seelok kita buat. Apakah amal yang kita nak buat solat tahajud? Ni alhamdulillah ni. Dah orang-orang yang nak bangun semaya malam Allah, saya tahniah lah. Dah kita sokong, dah kita tahniah orang ni memang Tuhan pilih dia. Sebab waktu Tuhan sebut tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang yang rengai bahu dia, yakik bahu dia. Kerana dia nak bangun menajak kepada Allah, nak sujud kepada Allah, nak berdoa kepada Allah, nak merayu kepada Allah. Maka orang itu saat itu ialah orang yang memang dipilih oleh Allah. Tuhan sebut minal lail fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan orang yang Tuhan suruh dia bangun, maka dia bangun tahajud semaya di waktu malam. Lepas tu pula apa ni Tuhan minal lail fasabbih apa ni wa minal laila wa minal lail wa minal lail fa fasabbih nah hulai
apa ni wa minal laili fasabbihu hulailan tawila. Nah, apa ni? Astagfirullahalazim, mohon maaf. Wa minal laili, dan daripada malam saat itu, dah tu dalam surah Al-Insan ada sebut dah. Dalam surah Al-Insan iaitu hak tu hasbu. Nah, wa minal laili fasjud lahu. Wa minal laili fasjud lahu. Maka sebahagian pada malam fasjud lahu, maka sujud pada Allah. Wasabbih ulailan tawila, dan tasbih pada Allah Subhanahu wa taala dah lama-lama. Sebab tu kita nak amal ke apa? Lepas daripada kita sembahyang tahajud, kita sembahyang witir. Sebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nah selepas sembahyang pak-pak Nabi tu yusalli thalatha. Nabi sembahyang 3 rakaat. Qala nah qalat Aisyah qultu Siti Aisyah kata aku tanya ya Rasulullah atanam qabla an tutira, adakah aku tidur sebelum witir? Nabi tu qala, Nabi kata aina ya tanaman, dua mata aku tidur wa qalbi la yanam. Nah walakin qal apa ni walakin qal bila yanam au kama qal, nah tak silap gitulah, dan tetapi nah apa ni wa qalbi la yanam, hati tak tidur. Sebab tu kita hari itu dah disunat kita semaya. Lepas tu sudah maya kita apa, kita berdoa lah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda yang zilu rabbuna tabaraka wa taala, yang zilu rabbuna turun Tuhan kita tabaraka wa taala di Tuhan tu maksudnya Tuhan buka pintu nak terima doa di waktu malam. Nah, ila sama'i dunya, kepada langit pertama. Fa yaqulu, maka Tuhan kata, nah may yad'uni, siapa berdoa aku fa astajibalah, maka aku nak terima. Wa man yas'aluni, siapa minta lah fa u'tiyah, aku nak wi. Wa man yastaghfiruni fa aghfiralah, siapa minta aku maka aku nak wi. Atu berdoa lah mayat may witte patu berdoa insyaallah. Ya tamo cakun sauban wan nai di baboh. Nak naik umur hari gapo malak. Kita kena ingat. Dah hari apa-apa pun boleh sebenarnya. Harus. Dan naik umur tidak ada dalam nasok yang mengatakan bahawa ada hari tertentu yang tak boleh buat. Semua tu boleh buat hari apa-apa pun. Tapi adalah dipilih. Tafa'ulan. Kerana tafa'ul orang panggil. Semoga diberkati oleh Allah. Ada setengah ulama pertahanan kita mula hari Ahad. Lepas tu pula bulan tu awal bulan. Gitu. Nah, awal bulan saat itu tengok Nabi hijrah awal bulan. Satu Safa. Nah, apa ni satu Rabiul Awal Nabi tu baik siapa lagi 12 Rabiul Awal. Maka tu panggil awal-awal bulan tu deh. Maka awal bulan, lepas tu pula yang kedua pulaknya ada hari Ahad dan hari Rabu, ada sebut hari Rabu, hari Senin, hari Khamis. Ada orang nak buat tu. Deh. Kalau hari Abu tu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dah setengah hari kata dhaif, tapi tak apalah. Ada sebut ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a, tidak ada sesuatu dimula pada hari Abu illa waqad tamma, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa waqad tamma, tak ada perkara yang mula pada hari Abu malaikat sempurna. Dah boleh mula hari Abu ke atau mula hari ahad ni, kerana Tuhan buat langit fi sittati ayyam ke alladhi khalaqas samawati wal ardu wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Tuhan buat nahari, Tuhan mula hari Ahad. Maka tafa'ulan, ada tok guru saat itu suruh budak main ngaji hari Ahad. Nah, kerana hari Tuhan mula ke situ ya. Nah, lepas tu hari apa-apa pun boleh sebenarnya. Dan tidak adalah kita yang pentingnya kita nak buat apa sahaja, kita kena berdoa banyak-banyak. Ya tak ada benda yang lebih besar daripada berdoa. Sama ada hari ke apa sahaja, tak ada hari yang lebih besar pada kita. Ad-du'a. Ada sebutkan, laisa syai'un akrama min ad-du'a. Tak ada benda yang lebih banyak, lebih besar, lebih mulia pada doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa saat ini, iti ibadah. Dan sebab tu kita kena banyak doa. Nak mulai rumah tak apa. Nak buat apa semua, kena banyak doa. Bangun malam minta Tuhan ya Allah, minta insyaallah Tuhan akan mudahkan dan Tuhan akan jadikan segala dan benda-benda dia buat sana jadi kebaikan insyaallah. Gambar kita letak dalam rumah ni adakah hukum haram? Benda ni khilaf di antara ulama.
benda-benda zikrayat. Ada fatwa Azhar, fatwa Darul Iftah Mesir mengatakan kalau gamah saat ini itu tidak membukakan aurah. Nah, gamah saat ini itu gamah-gamah yang orang panggil sebagai zikrayat, sebagai ingat tereh. Maka itu diharuskan. Ada ulama mengatakan setara itu ialah. Dan lani itu kita nampak orang pakak buh belaka. Nah, itu pakak buh belaka. Dan ada ulama mengatakan harai buku gamah. Nah, orang kata harai saat ini itu tak boleh. Orang kata tak harai saat ini. Kalau dia tudung aurah, butung tudung gapo belaka kak. Maka pada ketika itu, ikut pendapat ulama, saya dah tengok fatwa hak. Iftah, Darul Iftah Mesir, dia kata harus. Kurama, kupah ni. Nah, maka pada ketika itu, tu, kita bakal hak ulama kata boleh. Nah, munggallah ni, dia panggil dunia berubah banyak. Kan? Ada pendapat hak mengatakan boleh, maka turut itu je lah. Nah, tu. Gua Musang Kelantan jelas, alhamdulillah. Nah. Bapa qadha lamat subuh ton kelawan tong an kunut mai. Kita qadha subuh, adakah kita kena baca kunut? Jawabnya kena. Nah, kerana apa? Kerana kunut subuh tu, nah, iaitu dia kunut dak ada kan mai subuh, maka kita qadha pun perkara yang samalah. Perkara yang sama, kita kena baca kunut jugalah. Kerana kita qadha di siang hari pun. Rup tengan, rup rap prinya, le rup thai un-un sama tang cho nai ban dai mai. Deh. Gama, benda ni benda khilaf ulama. Tapi dengan syarat lah. Gama-gama semua sana itu, kalau buka gama prinya tri, contohnya kita, kalau gama di negeri, hak kita dah ambil, apa ni, piatri ke rumah kita ni, ke, di Thailand ni lah. Deh. Orang yang kata, gari betih ke apa tu, tak leh. Karena betih tu aurah. Deh. Ya ayyuhallazina ya ayyuhan nabiy kulli azwajika, katakanlah kepada isteri engkau wa banatika dan anak-anak engkau wa nisa'il muslimin wa nisa'il mu'minin dan isteri-isteri orang beriman sana yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah aboh ke pakai semua. Sebab tu kaki tubuh semua dalam Islam ni jadi aurah. Dalam mazhab Syafi'i semua aurah mereka muka ni pun ada. Dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa muka ni pun aurah, tapi mazhab Hanafi tidak. Nah, sebab tu hasbuk illa ma dhahara minha malaka baga yang wal yadrib nabikum rihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha malaka baga hak zahir itu muka ngah siapa tangis siapa pergelang tangis kat ni, maka itu tidak dikirakan aurah. Nah, hak yang apa ni kata bukan aurah kak, maka boleh buka. Kalau bagi orang kata aurah, maka tak boleh buka. Nah, dalam mazhab Hanafi, tumik kaki ke tidak di aurah. Tapi kaki saat ni letak di aurah. Nah, bukan tumik tapak kaki tu yang panggil. Bawah tak ada di aurah mazhab Hanafi. Nah, tapi mazhab Syafi'i aurah semua nak tudung belaka. Sebab tu wajib kena pakai tokeng tu. Nah, kena pakai tokengnya. Situ. Jadi, itulah. Lepas tu nak letak gambar zikrayat. Letak dalam rumah saat ni tu, boleh ke tak? Nah, itu tu, nak ayat kata benda ni benda yang ulama warak-warak tak saya belakang lah. Tapi, ada fatwa hak Darul Iftah Mesir, saya tengok. Nampak dia kata boleh. Boleh sekiranya tidak melakukan fitnah dan tidak juga duduk dalam rumah fitnah. Kenapa tak? Lepas tu pula, tidak buka aurah, cukup apa semua sebagai zikrayat, sebagai ingatan. Itu sahaja. Nah, kita pun tak berani nak royak benda-benda ni, kena royak fatwa-fatwa orang hak kata boleh gak tarat tu ialah kitanya. Dan hari ni ni gamar ni seolah kata benda yang banyak sekali lah, gapo pun gamar go tu gamar TV lagi go tu semua jenis gamar gubo. Neh. Tu tapi adalah hadis yang haram buat gamar apa semua tak ada. Tapi ya ulama tanggunglah lebih kurangnya kata hak ni lah tu. Ya adalah lebih kurang insya-Allah. Dan orang kita saat ini, banyak orang lain ke, ulama sendiri pun ada ke gambar-gambar semua. Macam mana cara nak mengamalkan tiga kul untuk mematahkan sihir serta menghalau jin yang jahat? Sebenarnya jin jahat semua saat itu, iaitu, nah, waktu saya sebutnya, fa idza qara'tal qur'an, apabila engkau baca Quran, fasta'iz billahi minasyaitanir rajim,
maka hendaklah kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nah. Innahu sesungguhnya laisa lahu, tidak ada di atas syaitan sana itu sultanun 'alal ladzina amanu. Tidak boleh menguasa di atas orang beriman. Nah, laisa lahum apa ni? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan di atas orang yang tawakal kepada Allah, maknanya pegang kepada Tuhan sungguh, i'tisam billah. I'tisam sini maknanya dia tawakal, dia bergantung pada Allah SWT sungguh situ. Tepat sungguh tu kita duk jadi tu. Kita jadi tak sungguh tu. Kita beriman dah, tapi tak bergantung dengan Tuhan sungguh. Kita tak pegang dengan Tuhan sungguh. Bila kita saat ini bergantung dengan Tuhan sungguh, Tuhan tak akan wi syaitan saat ini boleh menguasai. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu. Sesungguhnya kuasa syaitan di atas orang yang wala. Apa maksud wala? Iaitu orang yang turut dia. Ada walak pada dia. Suruh ke apa? Syaitan suruh maksiat, buat maksiat. Syaitan suruh buat kotu, buat kotu. Buat kotu, turut. Ya syaitan. Wahum bihi musyrikun. Mereka itu syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syaitan boleh menguasai orang itu. Ada pun orang beriman yang tawakal pada Allah. Maka Tuhan ta'wi. Dia saat dikuasai oleh syaitan. Tuhan sebut, inna ibadi, sungguh hamba aku, laisa laka alaihim sultan. Laisa laka alaik. Laisa laka apa ni laisa laka alaihim sultan, tidak ada di atas kau wahai iblis di atas mereka sultan, illa man ittaba'aka minal ghawin, mereka orang yang turut engkau daripada orang yang menyeleweng daripada jalan Allah, maka orang tu yang boleh syaitan sat ni kuasa. Lepas tu kita tak sayu kena sahih, tak sayu kena sahih sat ni nya awaklah ana kita kena jadi hamba Tuhan sungguh. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Jadi hamba Tuhan sungguh. Hamba Tuhan sungguh telah anu. Tuhan sebut. An'budullah wa attaquh wa ati'un. Ada sebut iaitu sembahlah Allah. Ibadat Tuhan sungguh. Takut Tuhan sungguh wa ati'un, dan taat pada aku, taat pada nabi, taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Kena taat Allah dan Rasul supaya kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita taat sungguh nabi Tuhan, maka sehingga apa pun tak akan kena nak ayat. Dah, dah tak akan takut. Setiap kali syaitan nak mari, ngusik dia apa saja, dia berani, dia tak rasa takut sikit apa. Apabila dia buat amal ibadat pada Allah, dia di istiqamah, innal ladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang kata Tuhan kami ialah Allah, famastaqamu, kama dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun. Kama dia malaikat apa ni? Malaikat turun di atas dia, dan malaikat juga ilham kepada dia supaya dia tidak duka cita. Alla takhafu, tak takut, wa la tahzanu, dan tak duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan tu wi dia rasa dah agak. Dan akan diberitahu kepada dia dengan berita baik syurga Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala akan memberi kepada dia. Sebab tu syaitan tak boleh menguasai kalau kita betul-betul sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bubuh sehadap pe puji jak gak tak kena. Dia lakah puluh kali budak jadi. Nah, semua saat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau duk kena lagi tu makna kita tak sapa lagi amal kita. Lepas tu amal saya nak oyak kepada kak hak tanya saya ni, dah tiga kul sebenarnya. Saya nasihat semaya betul awal waktu. Kalau kita orang perempuan, orang tina, semaya waktu. Kalau orang yata, semaya di lah masjid, setiap waktu di masjid. Kalau dia baca Quran pagi betul. Pagi lepas subuh atau belum subuh, sudah tahajud, maka baca sampai subuh. Nah, kalau dia lepas subuh, saat itu pula baca sikit. Kalau dia pergi kerja, klik mari malam lepas maghrib sampai isya, baca Quran. Lah tu duduk. Duduk ngaji jemaah baca Quran sokmo, insyaallah orang ini Tuhan tak akan buat dia susah dah. Dah innal ladzina yatluna kitaballah, orang baca Quran, wa aqimus salah, mendirikan sembahyang, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan dia infak sedekah, yarjuna tijaratan lan tabur, liwafiyahum ujurahum yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Dah Tuhan akan jaga dia. Sebab tu kita tak ada kena inna waliyallahu allazi nazzal kitab, orang hak duk
Hoduk. Wali Tuhan pegang dia bergantung Tuhan sungguh. Inna waliyullah la nazal kitab, nazal kitab huwa tawalla salihin. Wa huwa tawalla salihin. Tuhan akan jaga orang soleh. Neh. Tak apa insyaallah kita tak usah puh apa kepada Allah Subhanahu taala. Tan Nabi tatlib niu naik kang naik kon. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam gerak kuku mula-mulanya itu nah. Ah jari ni dulu. Sebelah kanan ni lihat dia menapak sebelah kiri ni. Sebenarnya kanan dia. Ya kerana orang panggil dalan ini ya ya gapo ni kadang-kadang saya buka sebelah ni. Teh. Smartphone saya buka sebelah ni jadi boleh di napak kiri ini sebenarnya kanan dah kanan. Jari telunjuk. Jari tengah. Jari clicking. Jari anak jari. Nah, patu klik balik ni pula. So, 2 3 4 5 mari sini. Ada khilaf ulama juga tapi saya ingat ni. Mula sini. So, 2 3 4 balik ni pula. 5 6 7 8 9 10 sini. Dah. Itulah saja. Saya tengoklah ni bahasa sebut Imam Nawawi sebab itulah. Dan kalau silap sikit mohon maaf lah tapi saya ingat gitulah. Tapi ada cara lain lagi yang mula lain ada dua lah riwayatnya. Kalau saya ingatlah boleh ada riwayat yang lain lagi. Wallahu a'lam lah insyaallah. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Ada dua ayat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa. Ini ha ya tegar mari ni. Wa minal laili fasjud lahu tu suratul insan. Yang kedua, ulala tu pula wa minal laili fasjud wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa. Dah. Salam apa cid vaksin ko hai plot pai amin ya alhamdulillah hari ini saya dah pocok dah alhamdulillah nanti pula lah jagung yang kedua sebelum ke Mekah insyaallah. Kan ti rau pai au krongkan ngun lan leo ngun ti rau au nan ngun halal rup lau kah? Kita nak ambil duit juta duit apa ni saya tak pasti ni kena tengok lah. Nah, kena tengok kita tak tahu kata duit gapo lah. Duit pesen mana? Nak kena wayak sikit lah. Duit kerongkang, kita buat kerongkang, kita nak ambil lebih, nak ambil untung, nak ambil gapo, pesen mana tu? Atau duit, adakah duit kita ambil duit juta, kajak, saat ni Allah Ta'ala, kawasan mana? Saat pasti tu, mohonlah fok-fok kita saat ni tu, jelaskanlah. Nasihat tu minta jelas. Sipsi wan leo, 14 hari dah di hospital sanamnya lah. Babora tu kak tua ti apa ni tua ik sipsi tiban terau mai dai pai lamat sipsi terau pin ke makan masjid duai capit pau. Terima kasih. Nah, kita duduk di hospital kama dia kita tak boleh pergi masjid maka ni bagi kita darurah atau kita tidak sengaja benda ni orang panggil dah bukan sengaja dengan kita maka tak ada segapa. Faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Siapa terpaksa kena buat dalam keadaan hati yang tak redha, dia tak setuju apa dia tak say. Neh. Bukan kata dia nak buat bagai tu, maka pada ketika tu tak dosa Tuhan Maha Pengampun insyaallah. Neh. Kita tak sah de apa ni nak buatlah ana. Bahkan kita saat ni tu hak kemungkinan kita ada menyakit, maka kita tak segi takut kena orang lain. Maka kita sabar, maka boleh pahala kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda fayamkuthu fi baladih. Dia duduk mendiami di rumah dia atau tempat dia tak boleh pergi ke mana. Sabiran muhtasiba, dia sabar dan muhtasib kerana Allah, kena niat kerana Tuhanlah. Ya'lamu annahu, dia tahu puasanya la yusibuhu ila ma kataballahu lah. Bahawa tidak kena malaikat apa Tuhan telah tentu. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Malaikat supaya dapat pahala supaya mati syahid. Nah insyaallah niat molek sudahlah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah sesungguhnya amal semua dengan niat dah. Nah kita niat molek insyaallah kita duduk di mana aina ma kuntum, duduk di mana kita niat molek sudah insyaallah. Lama taubah baca gapo tu? Semaya taubah ni itu sunat kita semaya taubah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Nah, bahawa apabila seorang nak taubah, sunat dia semaya taubah. Takbir usalli sunat taubah. Aku semaya sunat taubah rakaatain dua rakaat. Lillahi ta'ala Allahu Akbar.
baca doa iftitah, Allah akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallah ila akhirih, sehingga akhir kemudian dia baca Fatihah, baca kuliah dan rakaat yang dua baca Fatihah kul huwallah, cukup sudah tahiyat wisyak, maka taubah ilallah, astagfirullahaladzim minta Tuhan, Allah maghfir doa pada Allah, Allah maghfir li dunubi wa lam taghfir li wa tarhamni la akun min khasirin, rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil zalimin min ansar, rabbana rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum faghfir lana dhunubana kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma al abrar, rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad, rabbana ighfir lana dhunubana lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Baca kita doa istighfar minta Tuhan ya Allah pun dan kita sesat dia tak apa kita telah buat. Nah, dah taubat ni kena taubat semua bila melakukan dosa. Dah hendaklah kita taubat, innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, suruh tasbih dan suruh puji Tuhan. Dan suruh istighfar, innahu kana tawwaba. Suruh istighfar. Okey, istighfar ni boleh dua perkara nah. Boleh dua perkara. Nah. Nabi Nuh ada sebut, "Thumma inni da'awtuhum da'awtu qaumi apa ni? Thumma inni da'awtuhum jihara, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Nah. Ayat sebut iaitu qala Nuh qala rabbi inna qaumi apa ni rabbi in qala rabbi inna inni kullama da'awtuhum ittaghu firalahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wasarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni 'alantu lahum sirara faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, tadi ini kullama da'utuhum maka faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku kata kepadanya hendaklah kamu minta ampun pada Allah, innahu kana ghaffara, Tuhan Maha Pengampun, yursilis sama'a alaikum midrara, Tuhan murahkan rezeki mutu hatta ke hujan kalau kemarau ke apa semua, Tuhan murahkan rezeki, yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Tuhan sokong ke kamu dengan anak-anak ngah gitu deh. Sebab tu kita kena taubah ila Allah Subhanahu wa taala. Nah, kena banyak kena taubat insya-Allah. Salam Qurani luk zina an kulhu ruzike pun dabun teng kontai mai. Orang anak zina baca kulhu zike dah ke siapa pada orang yang telah mati. Anak zina semua sana itu wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Orang hak hukum zina hak dosa tu bukan anak. Pok ngamuk saat ni. Pok tu hak dosa besarnya. Nah. Ada sebut. Lah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ubadah bin As-Samit. Banyakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alla nusyrika billahi syai'a wala nasrik wala nazni wala naktul auladana wala na'ti bi buhtan naftarih baina aidi wa arjulina wala na'sika fi ma'ruf. Nah, neka go ke pasti ada sebut wa in ghashitum min syai, jika kamu laku suatu nah fasatartum atau wasutirtum ila yaumil qiyamah atau satartum alaihi ila yaumil qiyamah, kama dia kamu sembunyi tak ada royak pada orang, okay? Fa amruhu ila Allah, maka kejayaan dia serah Tuhan, insya'a jika Tuhan nak azab Tuhan azab, insya'a ghafar, dan Tuhan nak Tuhan istighfar, dah duduk itu lah dah. Lepas tu anak zina ni tu, anak zina ni dia tak ada dosa ke apa dia. Dia tak tahu apa dia. Dia hasil daripada sebab dua kata zina. Nah, cuma tu ada nampak dia nya dua perkara. Pertamanya hukum dia nya iaitu az-zani tu az-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Suruh hotel 100 hotel. Tu ialah. Yang dua pula
tak leh ilhak anak dia kepada pak. Tak leh bain atau tidak boleh diberikan bain anak kepada pak seorang pak kerana anak tak nak zina. Dah. Dan dia tak ada tugas apa. Nah, Allah taziru waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada apa balasan apa semua bagi manusia illa ma sa'a. Melaka bagi dia buat ya. Nah. Ha, lepas tu hak ni. Dia tak ada usaha ke apa nak zina dia. Tuhan anda ya baca ke apa semua dia jadi orang okay, selai kamil sempurna. Boleh buat haji, boleh buat apa semua. Dia tak ada apa. Muka pak dia tak ada apa tu kerja pak dia. Nah. Ha, situ jelah. Nah, pak tu hak dosa besarnya. Ya apa ni wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang ada hape ke zina itu fahishah, benda dosa besar ke, benda keji maksiat. Fahishah wa sa'a sabila dan cara yang paling buruk. Nah, duduk dengan orang perempuan tanpa nikah yang sah. Lama tahajud ton naik kit apa ni ton naik di lang isa yam tiang ke semaya ni semaya tahajud ni bila kita nak semaya tahajud? Semaya tahajud ni iaitu kita semaya bila? Semaya selepas pada kita tidur. Dah. Kalau kita nak semaya lepas isya panggil qiyamul lail, semaya malam atau semaya witir pun tak apa. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah ausani khalili bi thalath. Pesan kepadaku oleh Khalili kekasihku itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi thalathin dengan tiga perkara. An utira qabla an anam, iaitu bahawa aku semaya witir sebelum tidur, qiyamul lail bangi. Mula-mula tu an asuma thalathata ayyam min kulli syahr. Aku puasa 3 hari sebulan wa an usalli raka'atay duha. Aku semaya 2 rakaat duha wa an utira qabla an anam dan aku semaya witir sebelum tidur. Dah. Ha, itulah saja. Ha, jadi semaya witir lah kalau tengah malam, kita semaya witir sebelum tidur, pasal semaya witir. Bila kita tak ada atau saya tidur kita nak bangun tengah malam itu lebih afdal. Kita bangun lepas daripada kena tidur dulu. Bila kita bangun lepas dari tengah malam, maka itu waktu tahajud. Hak yang paling molek lepas daripada 2 separuh bagi 3. Maknanya kalau 10 je lepas dah neja. Nah, kalau 10 je kot neja setengah atau 7 je lepas masuk je yang ke-8. Contoh kita kata kalau gelap pukul 7, pukul 9. Setengah. 7 setengah, 8 setengah, 9 setengah, 10 setengah, 11 setengah. 12 setengah, 1 setengah, 2 setengah, 3 setengah, 4 setengah. Lah ni 4 setengah. 10 je. Maknanya 7 setengah, 8 setengah. 9 setengah, 10 setengah, 1 separuh ke bangi. 11 setengah, 12 setengah, 1 setengah. 1 setengah tu lepas 2 separuh. Itu 1 setengah, Allah kecerah tu paling molek sekali. Mustajab, minta apa saja. Man yas'aluni fa'utiyah. Tuhan kata, siapa minta aku, maka aku memberi. Nah, situ tu waktu yang baik sekali. Nah, dan Tuhan sebut, apa ni, wa minal layli fatahajjad bihi, nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu minan ladhina ma'ak. Tuhai tahu, tuhai wayak Nabi duduk bangun tengah malam tu dan sebut ulaknya nah, wa minal layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila. Cua ini nam amalir tawassu Allah Rabb doa. Kita nak tawassul. Tawassul ni apa? Nak mendapingkan diri kita supaya Tuhan mudah terima doa kita. Pertama doa tawassul paling baik sekali itu bi asmaul husna dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul ud'u Allah." Hendaklah doa kepada Allah. "Ud'u ar-Rahman." Atau doa kepada Tuhan Rahman. "Ayyamma tad'u." Mana-mana nama akan doa. "Falahul asmaul husna." Maka bagi Tuhan itu nama yang baik. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabirhu takbira. Banyakkan doa iaitu mana nama-nama Tuhan. Maka kita banyak baca al-asmaul husna as'aluka ya man huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim
Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Sawirul Ghaffarul Kangharul Wahabul Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Qafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudillus Samirul Basirul Hakamul Adul Latifu'l Khabirul Halimul Azimul Ghafur Al-Ghafurul Syakurul Alimul Kabir Al-Hafidhul Muqit Al-Hasibul Jalilul Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadud Al-Wadudul Majidul Ba'ithul Shahid الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول والآخر الظاهر الباطن الظاهر الباطن والمتعال البرتوال الظاهر الباطن والمتعال البرتوال المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع نور الهدي البدر الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله بسم الله dah baca ingat saya buka atau saya baca nang ide mau tahu kata pentingnya kita kena ngapa we ingat nama Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man hafi man apa lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala 99 asman بسم الله بسم الله nama man hafizaha satu riwayat man ahsaha. Siapa boleh bila? Siapa boleh ingat? Dakhal al-jannah. Boleh masuk syurga. Maka saya mengapa? Alhamdulillah. Nak boleh mengapa? Sebab saya baca tu. Leh. Semoga fok kita bakal baca. Lepas tu adakah apa? Adakah apa? Maka kita baca dulu. Bila kita berdoa. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya. Wal mursalin wa alim wa sahibi ajma'in. Batu Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi asma'ikal husna ya Allah aku menghadap kepada engkau dengan nama engkau hak yang baik as'aluka aku minta ya man huwa Allah hai tuha alladhi la ilaha illa huwa arrahmanur rahim tuhai tidak ada tuhan melainkan tuhan yang Allah tuhan yang ialah Allah arrahman maha pemurah arrahim baca gilah saya enggak habis 99 nama insyaallah. Maka kita tawassul dengan nama saya ni. Allah, insyaAllah Tuhan akan terima nama. Saya apa saya, mustajab anak-anak saya dulu, kau masa saya bawa rumah dulu. Teriak tengah malai lah, apa saja. Kita bangun siuk dengar, baca Asmaul Husna, kita siuk gitu ya. Senyap budak tidur lah. Dan Alhamdulillah setakat ni, anak-anak kita pun, Alhamdulillah tak ada beragai, tak ada timur, kata duk jadi masalah ke apa. Anak pun ramadah ni lah. Setakat duk bela ni, sebab kita duk ingat-ingat benda gini, kita duk baca itu sini. Jadi Alhamdulillah, tu hawi lah deh kesenangan dan ketenangan saat ini tu hawi lah apa ni tu ha tolong lah dok wah jawab dok di bawah zimmatillah jaga itu halah ha itulah saja. Lepas tu yang kedua pula kita nak minta tawassul dengan nabi kita boleh as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabir rahmah ya Muhammad inni tawajjahtu ila rabbi fi hajati hadhihi litqdali Allahumma syafi'ni Allahumma syafi'ni fi syafi' Allahumma syafi'ni Allahumma syafi'ni Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah Muhammad inni tawajjahtu ilayka rabbi fi hajati hadhihi litqdali wallahumma syafi'ni Allahumma syafi'ni syafi'hu fi apa ni Allahumma syafi'ni fihi nah gitu Allah balik baca gaduh doa minta maaf lah. Kalau mari cepat tu cepatlah. Itu dah. Allahumma syafi' fi wa syafi'ni fi. Itu. Ah dah baca doa tu insya-Allah. Doa tawassul kau panggil. Boleh. Ada ke apa? Nah, dan ada juga ulama kata tawassul dengan solihin. Okey soleh. Ah boleh. Ah itu ulama kata boleh. Tak ada ke apa? Tawassul sat ni bukan makna kata kita minta dia. Nah, kita minta dia tak leh. Kita mendapai diri kerana kita anggap kata dia orang solihin, orang molek. Maka dia auliaillah. Dia wali-wali Tuhan. Kita mengadu pada Tuhan, merayu pada Tuhan, ya Allah, aku minta lah melalui orang ni, dia sebab dia orang berjuruh, orang molek dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan maka ya Allah, aku mengadak lah dengan Nabi sana, tawassul dengan Nabi, mintalah kau terima ke doa aku ya Allah. Dah, tak ada ke apa? Yaksa puan miluk cai kun dia. Krang rek ngekoh kin hua, le krang ti song. Jak ngekoh kin pek dai mai. Nah. Jadi gini, kita ngekoh sak ni tu dia sunat ngekoh. Ngekoh ni sunat bukan wajib. Sunat di atas bapak, ayah dia.
kalau tak ada ayah kau tok dia. Leh. Ha lepas tu sunat kalau orang para kalau anak perempuan seekor. Kalulah anak laki dua ekor. Sebabnya anak laki biasa orang ni mujur. Boleh anak laki dia lebih mujur, dia suka boleh anak laki. Leh biasa gak. Ah. Dia mujur saat ni banyak, maka hendaklah awak dua ekor gitu. Lepas tu kita gerbangnya lemu-lemu ni. Kalau kita ambil dua gear dah, tak apa dah. Nah, mana cukup lah. Tapi kalau kita ambil segear saja, maka segear lagi kita ambil kambing, boleh memadai insyaAllah. Tak boleh. Kerana tahakkuk. Maknanya, dia sama dengan dua gear tadi. Nah, oleh itu, siapa-siapa masuk tu saya mohon masukkan. Dan ada banci bawah tu ialah banci nama saya dah. Nama saya dulu saya dah buh nama majlis dah. Lepas tu dia tak ada bakut, tak ada gapo payah ke. Banci dulu lepas tu saya buh ini insya-Allah saya buat untuk demi untuk dakwah lah. Contohnya kita dok gi kat tukang ni kita buat banci suku. Kita tak karulah insya-Allah. Masalah kita nak buat apa ni untuk urus-urusan dakwah. Itu adalah lebih kurang dah untuk gi situ gi sini apa tetap masalah nak orang-orang yang tempat suruh kita duduk pergi jauh-jauh, ada ketebuh jauh-jauh macam-macam ada juga. Nah, kalau kita minta demo, minta pergi, maka kita bolehlah belanja sikit, banyak sikit. Daripada batu pula, adalah insyaAllah, semoga jadi kebaikan lah. Kita boleh ingat kata gitu dah. Kita kata nak mari ambil, buat makan tu kalau dah lah insyaAllah. Ingat kata, demo sotong kak, maka kita buat kebajikan untuk demo lah insyaAllah. Ikon bank di bawah tu dah. Saya ada ayat tu lah. Kalau dua ekor tu, hak tu lebih molek lah. Dah siapa masuk tu mohon cek lah ni. Kita ada 300 insyaAllah. Dah. Mohon cek, lepas tu pula pihak. Hak tak ada. Tak ada. Pernah masuk lagi. Maka mohon lah. Mohon kita kod titam, kod like, kod titam. Atau klik like, klik follow dah. Salam bapa kita solat Jumaat ikut mazhab Hanafi. Kena niat ikut mazhab Hanafi tak? Terima kasih. Kita semaya Jumaat turut mazhab Hanafi. Dah. Ya semaya Jumaat ni kita tak ada kena niat turut mazhab tu mazhab ni. Kita niat semaya Jumaat. Dah semaya Jumaat batu pula fardu dan makmum. Kalau kita ada makmum, tak imil lah. Niat Jumaat orang panggil. Dah. Itu sahaja. Memadai. Cuma dalam masalah mazhab Hanafi saat itu, bila dia, kita dengar contoh, dia tak baca bismillah, kita kena iktikad pakai kata Fatihah yang sempurna. Kalau kita pakai kata Fatihah tak sempurna, maka pada ketika itu nak turut ta'lih. Kerana di sisi kitanya, semaya dia tak sah. Tapi, bila kita iktikad kata Fatihah yang sempurna, makna kata sah lah. Dah. Karena kita tu bismillah satu ayat, hak lain tak ada beza ke apa. Itulah saja. Ni tempat kita ni biasa gam mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i. Adakah kena mandi wajib kalau air mandi tiap-tiap waktu sembahyang? Adakah kena mandi wajib kalau air mandi? Apa ni? Tiap-tiap waktu sembahyang. Dah. Kena mandi wajib ke tak? Kalau air mani, titik ke apa ni? Tak payah tu dah. Minta tulis semula. Mohon maaf. Kosap berbabo. Begitu tu. Tak. Iaitu boleh-boleh telefon boleh, iaitu telefon tu isyak dalam pukul 10 isyak lah insyaAllah. Dari pukul 10 tu saya biasalah ada lalu web insyaAllah. Iaitu 0811-892568. Tengok hotson ni ni tak ada nampak dah. Ada juga nombor dia, nombor telefon tu tak ada nampak dah. Jadi nombor telefon saya ni 0811
8, 9, 25, 68 itu saja. Salam abadhar rauhaitun. Kita wih modal untuk orang menego. Kamarnya dia menego itu rugi. Maka kita nak ambil modal boleh tak? Dah dia turun modal bagi laba, bagi mudarabah. Mudarabah ni ya kena kira lah. Kalau kalau laba sama laba, rugi sama rugi. Ya situlah. Nah, bila menego tu kaedah ya dah tu. Laba rugi tu pasal dia menego. Laba rugi. Kita nak ambil modal kita saja tak boleh. Muka kita pakat dengan dia. Pakat nak menego. Dah. Pakat nak menego. Lepas tu kita nak ambil modal kelebihan tadi tu boleh. Kena cari, kena beli barang, kena apa ni jual barang harga tu lah. Dan semua saat ni boleh banyak mana bolehnya tu. Kalau rugi sama rugi, pasal dia menego. Kita nak kata kita tak boleh rugi, dia rugi tak boleh. Moga mudharabah bangi, pakat. Dah. Dah, kita pakat kerja dengan dia. Salam apa tarau hai apa ni, padan ni dah. Salah apa? Kita jual barang, kita tak akad jual beli, boleh tak? Jual beli, tak akad jual beli ni panggil bai'ul mu'atat. Imam An-Nawawi menghukumkan sah istihsan. Dah secara istihsan, kerana banyak orang yang buatlah tu. Okay? Nah, jadi, dikirakan tak apa. Jual beli secara bai'ul mu'atat. Panggil pakat wi, bagai-bagai hak. Tak ada mahal lah. Deh, kita duk beli barang rocek, barang apa semua, tak ada akak. Maka sah itu. Deh. Asalnya kena akak mazhab Syafi'i sebab tak ada tanda yang menunjuk kata taradhi. Dan menunjuk dia tak reda, mereka kena sebab reda lah hati. Kena tubik suara. Kena akak. Itu adalah mazhab Syafi'i asalnya. Tapi ulama menghukum kebel mu'atak sebab banyak sangat orang pakat mu'atak, pakat gilewi. Kita wiruit dia mahu barang. Sudah. Deh. Maka dalam mazhab Syafi'i khususnya saya ingat saya ngaji dulu kok Imam Nawawi hukumkan sah bai'ul mu'atah. Itulah wallahu alam. Mudah faham betullah alhamdulillah. Assalamualaikum, bagaimana baba gambar dan suara nyata saya duk tunggu dengar tidak ada tidak. Assalamualaikum, baba gambar dan suara nyata saya duk tunggu dengar. Tidak ada malam ni. Ke mana ni? Apa alhamdulillah lah. Dah, suara dah alhamdulillah. Taraulap lang ngorek. Lap lang ngorek. Tun lama isa samtum. Lalu lang tiang kun lama. Tahjud dah lui. Mai babo. Kita tidur lepas maghrib. Kamu dia jaga pukul 10. Semuanya isa. Lepas tu semuanya tahjud selalu. Dah. Tidak. Kena tunggu selepas daripada setengah malam. Sebab tahajud saat ini kena selepas pada setengah malam. Pas nak semaya ke apa? Boleh kita nak semaya semaya qiyamul lail. Semaya sunat malam, qiyamul lail. Kemudian nah. Sudah semaya qiyamul lail saat itu kita semaya witir lah. Lepas tu kita tidur semula apa? Bangun esok subuh lah. Dah. Itu caranya insya-Allah. Salam apa tok lung wasin ti baba wa mi suan pasum kong mu le wan ni hen baba chit bekno tok lung. Saya tak tahu astra sanika ni ada ke tak ada, tapi saya dengar hak Indonesia. Hak Indonesia ya kata tak boleh. Tak. Hak Muhammadi bahasa gitulah. Lepas tu NO kata boleh, saya dah dengar lah gitu. Kalau tak pasti kata apalah mana semua pergi dengar. Karena benda ni lah. Tapi orang panggil benda ni ni, kalau campin darurah ya tak apa. Tu hasbuk ke. Famanittur rafi makhmasatin ghairu mutajani fili ithmin fa inna Allah ghafur rahim. Kalau kita terpaksa, dalam keadaan kita tak ada nak buat bagai tapi kita terpaksa. Nak pergi baca mana? Sinawak, apa saya nak pergi Mekah contohnya. Sinawak Saudi tidak iktiraf, tidak aku. Contoh je, kita tak tahu juga Sinawak cuci tak cuci. Tapi, Sinawak ni, kajian Saudi tidak aku. Kajian Saudi, dia iktiraf, dia akunya iaitu
AstraZeneca, maka kita bagi baca AstraZeneca ni baca gapo? Eh nak baca anilah. Lepas tu AstraZeneca ni kalau ada benda najis contohnya, maka kita pergi saat ni tu terasa kita nah apa ni terpaksa. Bila terpaksa tak apa, faman ittara ghayra baghin wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Eh tak dosa lah muka kita terpaksa. Ha situ ya. Dan ada juga ulama kata benda masuk tidak dinamakan halal haram lagi. Tidak dinamakan haram lagi kerana ia istihlal, maknanya ia buih habis dah bahaya-bahaya, semua tidak dinamakan babi lagi. Itu ada sebut dalam keputusan majmu' fikih di Saudi itulah lebih kurang. Dan saya baca lama ni mah tas gebar itu, baca itu lama. Eh, jadi alhamdulillah lah benda-benda ni boleh sebenarnya. Nah, itulah saja wallahu alam. Bab 6 น้ำชากัญชาเราดื่มได้ไหมเดี๋ยวเห็นขายเกือบทุกร้าน adakah boleh kita minum air ganja? Ganja ni satu jenis penagih dia ke? Bila penagih saat ni tu dan dia saat ni mabuk, bila mabuk tak leh, dia kaya dan sebagainya, maka tak leh dah. Kullu muskirin haram, ada sebut ke? Tiap-tiap benda yang mabuk tu haram, maka tak boleh dah. Situlah saya tak pasti tu kata dia saat itu mabuk atau tak mabuk tu. Asal kita tak tahu tak mabuk, tak tahu lah. Bapa minta orang perempuan selalu baca Quran pagi dan malam. Surah apa yang perlu kita susun setiap hari? As-salafus salih, Siti Nuriyah hari ini, Nuriyah Hasan, saya nasihat gini ini, yaitu as-salafus salih. Sebut Imam Nawawi dah sebut kita azkar, bahawa as-salafus salih, kalau tak silap saya ingat kita azkar. Nah, yaitu Imam Nawawi dah sebut bahawa as-salafus salih ini ada yang khotai Quran 12 kali itu paling kurang. Lepas itu 11 sekali. Ada yang 15 hari sekali. Ada pula 10 hari sekali, ada 8 hari sekali, ada 9 hari sekali, ada 3 hari sekali, ada 2 hari sekali, ada setiap hari, dan ada setiap hari 2 kali, ada setiap hari 4 kali yang paling banyak. Maka kita baca Quran, hendaklah kita baca awal sampai khatam. Itu sunnah. Nah, baca awal sampai khatam. Maknanya kita mula habis khatam sekali, habis khatam sekali, habis khatam sekali, kita baca gitu. Nah, lepas tu ulama salafus salih buatlah tu. Walah tu khotbah habis sebulan, habis 2-3 kali kadang-kadang, habis 4 kali pun ada. Istiqamah kalau 3 juzuk setiap hari, maka sebulan 3 kali. Kalau 4 juzuk setiap hari, 4 kali sebulan kita akan habis insya-Allah. Dah buatlah khotbah sebanyak-banyaknya Quran insya-Allah. Tak ada kebaikan yang sama seperti Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man qara'a harfan min kitabillah. Siapa baca satu haraf daripada Quran, kana lahu bihi hasanah. Dia akan dapat satu hasanah. Wal hasanah tu bi asyri amthaliha. Satu hasanah siapa dengan 10. Nah. Satu hasanah siapa dengan 10. Nah, wala aqulu, Nabi kata aku tidak kata alif lam mim harfun. Alif lam mim satu haraf. Walakin aqulu, tapi aku kata alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Maknanya kalau kita baca alif lam mim 30 kita boleh. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Boleh apa kata kita? Nah, itu kebaikan paling mudah sekali baca Quran. Semaya kita boleh hari kita wasa malah. Nah, moga bolak kau mengah tu boleh hadir gaji hati malah hati. Nak semaya banyak-banyak. Tapi Quran kau baca kau dapat kelazatan. Kau Quran kau baca kau tak puas. Kau baca kau tak puas. Kau baca kau tak puas. Allah, Quran sedap baca. Bila baca kau banyak, kau tak puas, patut istiqamah mudah lekat. Bila kita istiqamah akan lekat Quran ni. Tak saya nak tinggal. Itulah. Bacalah Quran. Dah. Itu yang sebut innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqam salat. Kau baca Quran. Allah baca-baca Quran, baca Quran. Saya istiqamah alhamdulillah. Apa hukum bining? Apa hukum bini muda, bini tua? Bini muda, bini tua pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fankihu apa ni? Allah Subhanahu wa taala firman, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa mathna wa thulatha wa ruba'." Fa in khiftum
kuntum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Nah. Maka adalah kamu boleh nikah dua orang sekali, gak duduk sekali ke, atau tiga atau empat bolehlah. Nah. Ah, tapi kena adil. Nabi kata, Tuhan kata kena adil. Lepas tu pula kalau tak adil, Nabi kata akan dibakik suami yang tak adil kerana dia sengit. Nah. Kerana dia tu sengit. Lepas tu pula orang panggil walang tak dilu. Tuhan kata tak akan adil. Nah. Tak akan adil. Kamu tak akan adil. Haa, gitu. Lepas tu hukumlah mana? Hukum dia masalah ke bini dua ni. Ha, ni bini masalah juga ni. Orang nak sunnah. Sunnah bini. Tapi sunnah sara tu tak sunnah kadang-kadang tu. Orang-orang duduk bini dah tu kadang-kadang. Sunnahnya sunnah bini saja. Bini dua, tiga. Tapi sunnah sara tak sara pula. Itu dosa pula. Tak sara salah tak ada al-qasmu, tak ada bagi pula. Bagi malai, bagi apa, kau dosa pula. Karena benda tu benda wajib. Wajib kena bagi. Nah, ha, sama banyak. Tiga hari sama tiga hari gitu. Dua hari gitu. Dah kena bagilah. Ha, lepas tu pula orang tina pula bila tok laki sana bini dua bila tiga gak. Dah. Maka nak kena buat sepemeh lah orang panggil. Ha, jangan tunjuk perasaan kena kira jadi molek, jadi kecek jadi molek gitulah. Nah. Soalan saya jual rokok apa hukum? Rokok ni dah pertama ana Milo, dunia ni menghukumkan kata rokok ni mudarat. Dah. Bahagia kesihatan dunia. Nah, bahasa-bahasa bersatu. Dah bagi kesihatan mengatakan bahawa itu mudarat. Dan orang okay, buat kajian doktor, bomo apa sebagainya mengatakan mudarat. Dan di kulit rokok tu bubuh ramah. Kata mudarat. Patu pula rokok sana itu pula ada setengah mengatakan tebakau dia saat itu capur dengan bahan agak, celuk dengan agak untuk nak wisdak dan sebagainya. Yang kelima pula, dia tu bazir. Maka, bila kita tengok bukti-bukti saat ini, dalil-dalil saat ini, tak ada benda pun yang nak kata boleh kata rokok ni harus atau makruh. Semua saat ini tak ada benda molek. Tak ada benda kebaikan sikit habuk pada rokok. Pertama, hok mula-mula sekali tak ada kena menyakit pun bazir. Bila bazir tu hasbuk wala tu badzir tabzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbihi kafura. Jangan bazir. Nah. Wala tubadzir tabdhira innal mubadzirin. Okey, mubadzir ni kanu ikhwana syayatin, dia saudara syaitan. Saya dengar Ustaz Somad Indonesia ada sebut sekali dia kata babi ada lelaki rumah orang tua. Nah. Yo ya cita suka-sukalah. Orang tu ada tanah tebu, tanah gapo laki umur. Tiba-tiba lek laki umur saninya babi makan belakang kita tengok. Ada sokak ke babi tak makan terbakar. Dia kata, "Oh, babi pukul hari juga berkali makan terbakar." Ayuh buat kelolalah bagi. Sadanya sebab tu rokok ni dah tak ada benar kata harus. Tak ada benar kata sebab nak kata makruh. Dah. Ha, sebab tu dia bazir lagi kalau dia ceruk, dia celuk, celuk dengan benda yang hara celuk benda nak wik kaya nak wik apa semua dengan agak semua tu Allah. Nah, maka ma haruma kathu apa kathiruhu ma yahrumu kathiru yahrumu qalilu. Bagi hak hara banyak sikit pun hara juga. Maka pada ketika tu berat benarlah tu. Leh. Ah berat benar tu. Sebab tu kita kena batu pula kita kata tengok penyakit apa semua la darara wala dirar ala Islam. Tak leh mudarat ke? Bahalu mabuk kalau capung agak innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Agak tu rijsun benda cuma naji ke. Nah, sebab tu dosa benda dilakukan oleh syaitan maka kita nak buat nak tu talih lah. Nah, sebab tu nak jual tu talih benda haram. Allah, nah itulah patu demo nak jual tu haram mau saja nak ya hukum dapat dah saya dah. Itulah saja wallahu a'lam. Kita boleh huti wakak molek boleh cuma banyak sebulan-sebulan. Baik win susu kanak. Leh, kita tak kalau sebuku sehari ni 70 sebuku. Kalau 10 hari dah 700 sebulan habis 2000 lebih. 2000 lebih ni boleh anak sekolah. Cukup untuk anak sore duk pondok. Leh, Allah bazirnya. Leh. Sebab tu memang bazir sungguh. Wallahu alam. Baba luk zina dai kena kurban mereka. Anak zina boleh makan lagi kurban.
Lagi ribet ni hok taklih ni tu orang kafir so. Orang kafir atau murtad, hok kafir atau murtad maka tak boleh makan. Pasalain pada tu boleh makannya, orang Islam boleh makan. Anak zina lah, anak apa lah boleh makan belaka. Kita jual bagi kontan sasana. Nah. Ok masa rau dai. Ok masa rau dai tem hai kau te. Niat sedekah nai cai tambah cak dai bun mai. Dah. Kita niat wis sedekah kepada orang kafir. Sedekah orang kafir kalau kita niat nak tunjuk kata orang Islam ni ialah agama yang baik, agama tu boleh. Dah. Sebab apa? Sebab kena tunjuk contoh ke baik kepada orang bukan Islam supaya dia juga masuk Islam. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah tu ada contoh. Maknanya Nabi tu tunjuk contoh. Kita juga kena tunjuk contoh dan akhlak lain besar. Akhlak sana tunjuk akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Dibakai aku untuk nak sempurna ke akhlak. Dan Tuhan puji Nabi bukan puji ibadat, puji akhlak. Puji akhlak. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlak engkau wahai Nabi Muhammad. Dah adalah di atas akhlak, di atas wangai yang besar, tinggi. Nah, sebab itu tunjuk, dia nak tunjuk atau Islam ni mulai ke apa, tak apa pada ketika itu. Boleh pahala insyaAllah. Moga nak taklif dia, nak masuk Islam dan sebagainya. Apa cak wasi hari ni lah ana alhamdulillah tak ada kuasa apa setakatnya ada kuasa apa dah mula-mula pocak tadi kita ada kuasa apa sekarang alhamdulillah insyaallah kuasa tak ada dah kali dah selamat dah tu insyaallah dah ada sejarah lagi insyaallah dah ha, semoga apa ni tak ada masalah insyaallah dah ya ada gak orang okay, berasa lengah berasa gapo kita kok lapar air tu adalah ha, tu Yesus minum air banyak kita pun minum air banyak belum dah tu belum ada nak pocak sana. Bapa cik dua si pengai bang ya alhamdulillah dah alhamdulillah. Ngun bamnan tong cai zakat maikah duit bamnan kena keluar zakat dak benda ni khilaf ulama. Bamnan saat ni kata setengahnya tidak kena keluar zakat sehingga apabila kita boleh kita taruh sampai satu setahun bila kita ambil taruh satu setahun bila cukup nisab sampai haul baru kita kena bayar. Tapi turut mazhab Maliki pendapat bahawa kita keluar hak tahun akhir sekali itu molek lah. Dah itu sahaja. Tapi kalau turut tak kena keluar lagi. Karena kita tak ada milik tam, tak ada milik. Ya tak ada, ya wik kita, ya, kita tak ada wik lagi ke dia. Ha, kita tak taruh wik kita saat ni, itu taruh sikit. Lepas tu hak kita taruh, ya hak. Lalu ya potong kita tak ada milik tam, orang panggil. Sebab tu tak wajib keluarkan zakat. Dah, ha, sehingga kita taruh lepas daripada kita terima satu tahun. Maka sekira duit saat itu lebih daripada nisab, sampai nisab, sampai satu tahun, lepas itu baru kita keluarlah. Ha, itulah cara wallahu a'lam. Kalau kita minta fasah dengan suami masa kita mengandung sebab dia tak bagi nafkah, selama mana kita Selama mana kita jatang order ke apa ni tak payah ni. Edah ke apa? Bila jatuh kita pasah ni. Pasah ni biasa. Dia orang panggil pasah ni. Tak ada pasah. Mau kita ni jatuh tolak. Bila kita tolak, mesti mengandung je kena beranak. Kena beranak je habis edah. Wa ulatul ahmal li'ajaluhunna iyadakna hablahunna. Orang yang mengandung saat ni edah dia apabila dia beranak. Itu ialah. Leh. Ah, tu bila jatuh tol, jatuh talik bang. Rau kita semaya rakaat isong, rau sujud ke kerang dia. Kita sujud sekali le rau an. Tasyahu awal le rau kun pai rakaat isam, lama rau batal mai. Kita sujud sekali, semaya kita sah rau sah, tapi rakaat tu tak terpakah. Kena tambah satu rakaat lagi. Dah, apabila kita ingat, kata kita sujud satu kali, maka rakaat kita tak boleh rakaat itu sebab tak ada cukup. Dah, kita kena tambah satu rakaat lagi. Wallahu'alam. Surah apakah bacalah semaya tahajud? Semaya tahajud sunat kita panjang lama. Siti Aisyah radhiyallahu anha kata,
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yazid, Nabi tak lebih. La fi Ramadan wala fi ghairi. Tidak juga dalam semaya bulan Ramadan, tidak juga semaya lain, semaya tahajud ala 11 rakaat. Tidak lebih pada 11 rakaat. Nah, kan yusalli arba'a, semaya 4, Nabi semaya 2-2, 4 mula-mula sekali. Nah, thumma la tasal. Kamu jangan tanya, akak jangan tanya an husnihinna wa tulihinna, lama semaya Nabi. Nah, dan Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha ada sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tatawarrama qadamah. Nabi semaya siapa bekok kaki-kaki, lamanya Nabi berdiri. Sebab tu sunat kita semaya tahajud lama, senja. Dah senja lah, dua je lah, Allah, kalau semaya lama tu sedap, lama. Dah. Maka bila kita nak semaya lama, nak kena ingat kalau ayat lama, baca panjang surah. Lapan rakaat senja, misalnya dua je, senja setengah, misalnya. Allah, dah. Ni semaya lama, ni ayat, dia ada kelazat teh, sedap. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda inna tula salati ahadikum lama innatun ala fikih. Sesungguhnya lama semaya seorang kamu kan itu nunjuk kata dia mesra serah dengan agama. Dan semaya tahajud, terbaca semaya panjang. Allah sejuh misal dua rakaat. Nah, tera tengok insyaallah. Tera tengok. Nah, sedap. Kalau kita tak ingat tengok Quran. Semaya lama bangun pukul 3 semaya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca qaqah. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Surah panjang. Nah. Baca 2 rakaat semaya daripada pukul 3:30 apa pukul 4:30 misal. 5 rakaat, 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Atau semaya 8 rakaat, 11 rakaat. Allah terah tengok insya-Allah. Nah. Baca surah apa tu? Baca surah panjang-panjang, sunat. Kalau tak ingat, habis kalau tak ada kat kuliah kul huwallah lah, tu jelah. Boleh baca faqra umma tayassara minal Quran. Tuhan kata baca hak mupahai mengingat sudah. Alhamdulillah babo cid vaksin mai mi akan arai cai mai dai klub mason hai puak rau alhamdulillah tak ada masalah kapo dah. Saya yak bocok tadi tu. Saya ingat 2 kali ya berasa serupa dengan nyamuk sikit ya. Dalam cuang lepas dah bocok dalam semenek itu rasa serupa dengan nyamuk tak cukup sikit. Tak cukup bukan sampai 50% dak, bukan letih dak dalam 10%. Jadi tak biasa rasa. Rasa kata ah. Lepas tu tak ada apa, duk start hilang last minute itu. Lepas tu duk. Lepas tu lah 10 minit, 20 minit pula tak ada berasa sikit. Lepas tu tak ada. Alhamdulillah. Lengoh tak ada pakai ke. Tapi saya berdoa dengan Tuhan. Mintalah ya Allah, kita berdoa Tuhan ya Allah jangan menjejah kapan-kapan ya Allah. Insya-Allah. Jadi alhamdulillah Tuhan kabul. Tak ada jadi puasa ke apa. Klik tadi pun tidur sikit. Dah pukul 5:30. Tak ingat lagi. Tidur tak di start. Alhamdulillah. Boleh mengajar pula malam ni. Dah. Ada ingat dah atau tak apa. Nah. Bapa Raja Tambun sedekah. Riak kun makin tiba. Lew an kuluhu kapkan rau tam kap. Kau payahai masjid. Sedekah lew hai kau an kuluhu hai pomer rau tam bep naik di kuah. Kita nak panggil orang mari ke atau kita nak pergi ke demo. Nah, kedua-duanya boleh berlaku. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa peperangan Khandaq, dia jemput Nabi sehari di rumah dia, maka Nabi mari. Dan ada juga nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi-pagi itu isteri-isteri Nabi hatta makan ni ketika Nabi duduk masjid. Nak wis sahabat-sahabat makan. Maknanya kedua-duanya dibolehkan, tidak masalahnya. Nah, kalau kita panggil mari rumah, itu pun tak apa juga. Kalau kita hatta pergi pun boleh pahala sama alhamdulillah. Nah, tapi kalau mari rumah tu nampak lebih mulia lah. Moga-moga kalau kita pergi pun mulia juga, mari rumah tu pun kita boleh wi penuh sikit dia makan apa, boleh tambah, boleh apa. Nah, semua saat itu makjur boleh pahala insya-Allah. Boleh pahala belakang jamu ke ni tak ada dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya kata pak karo siapa hak buat ni boleh masuk syurga Allah Subhanahu taala. Ada hadis riwayat bahawa seorang sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni an kulli syai." Ceritalah kepada aku tentang masalah tiap-tiap perkara. Nah. Tiap-tiap perkara qala Nabi kata, "Kullu syai khuliqa minal ma'." Semua benda jadi pada air.
Thumma qala, kemudian dia kata, akhbirni ya Rasulullah bi kulli syai'in idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ceritalah pada aku tiap-tiap amal hak yang apabila aku amalkannya dapat syurga. Qala, Nabi kata, afshis salam, wi salam, jumpa orang, assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Yang keduanya, at'imit ta'an, wi makan pada orang. Yang tiga, wasilil arham, hubung silaturrahim. Yang keempatnya iaitu, wasalli bil lail wan nasu niyam. Semaya malam dalam keadaan orang bakat tidur belaka. Tadkhulul jannata bi salam. Nah, kamu akan dapat masuk syurga dengan selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Dan ada seorang nabi, seorang sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tak ingat nama siapa yang ada. Ayyul a'mal afdal? Manakah amal afdal? Nabi kata antudkhila fi qalbi akhikal mu'mina surura. Memasuk ke dalam hati saudara mung yang berimeh saat ni, video suka gembira. Nah, ikutlah wak gapo senyumlah gapo ikutlah. Kita uya suka, uya senang, uya tuju, uya mujo, kita gizarah dia misalnya mujo. Maka itu amal afdal. Au taqdiya an hudayna atam wa ya hutek dia. Itu lebih afdal. Au tut'imahu khubza atau wi makan dia roti. Allah amal wi makan kau ge roti ya. Orang Arab makan mudah. Orang Arab jamu mudah. Orang Arab tak ayah air, utama roti. Wong masjid susu. Pakak makailah deh senang. Orang kita ya payah jamu ai, jamu kena wak tuak ni. Kena jamu dah tak apa, wak nasi, wak gapo nak nak mengu. Kita buat kita sejik. InsyaAllah murah rezekinya. Murah. Tambah-tambah rezeki lepas datu mari. Nah, saya, zaujah saya, isteri saya, dah, dia duk jual rap order kek macam-macam gitu. Dah. Tapi setiap kali bila kita pergi buat, dah, dulunya kita adalah seminggu sekali itu kita buat. Buat. Pergi pelajar makan ke apa. Orang order lah. Tak ada nak buat kadang-kadang. Togok. Tanya kita sendiri pula. Kagoh tak kagoh. Kadang-kadang. Nuk ayat kata. Dekoh pak. Adalah orang order lalu. Dekoh. Ada orang order lalu. Nah. Sedekoh pak. Adalah duitnya. Orang apa ni. Adalah orang. Apa ni. Rezekinya. Alhamdulillah. Nah, itu nuk ayat kata. Ada kita. Sedekoh ni tak. Mengurangkan rezeki sikit abuk pun. Mana kosamu. Malu abdin min sadaqah. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نه اسبوع ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا اوغه yang we makan kepada apa ni oge miskin yatim oge asir. Dah orang okay, jadi tawai semua. Alhamdulillah. Wah, you makan orang okay, ni. Oh, boleh pahala banyak. Alhamdulillah. Sebab tu orang okay, tanya kata, kenapa untuk kita nak kenapa ni nak we orang okay, orang okay, panggil kenapa? Eh? Tak. Supaya dengan orang okay, jual Facebook saat ni. Orang okay, jual Facebook saat ni iaitu orang okay, panggil apa? Nak ui orang, okay, nak ui orang okay, cek banyak ke apa semua ni? Leh. Moga-moga nak ui cek banyak ni tu. Jing ek. Tak sah jing ek lah. Jing ek sedekah. Marilah. Kalau orang okay, jual-jual rajin sedekah insyaAllah. Tamu-tamu mari. Leh. Jangan hapsik. Hasib naik song. Dai mai. Kontarika. Duit hak temung saat ni kita kena wawa dulu. Cukup setahun. Deh. Kalau kita nak pergi pakar dulu, kena pakar. Tapi kita kena wawa. Bila tuai mari, kita kena bayar. Itu cara. Atau kita ambil sedekah pada masjid. Atau kita sedekah pada tarika. Tapi kena wawa juga. Apabila tuai mari, maka kita bayar pula. Nah, itulah. Ini mari semula. Adakah kena mani wajib? Tiap-tiap waktu jika keluar air mani. Haa. Kalau keluar air mani, ni kita jimuk lah keluar air mani. Kok kena mani lah. Wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kamu berjunub, fattaharu. Maka hendaklah kamu saat ni tu, kena mani. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'limu ma taqulun. Wa la junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu. Dah, kena mani belakang. Kena mani. Tak mani tak leh. Kena mani. Dah. Haa.
tiap-tiap waktu. Kalau tubik air mani lah. Bila tubik air mani, keluar air mani, maka setelah itu kena mani. Nak semaya, nak apa, kena mani lah. Dah. Duk tak itu, ada duk jimuk dengan bini pula. Maka kena mani pula. Nak semaya ni. Dah. Bukan atas mani sekali, tak. Malaka, kita tak ada mani lagi. Siapa isak, maka wajib mani nak semaya saat ni tu. Kan nak semaya tak leh. Wa in kuntum junuban, junuban fattaharu. Orang tina kalau haid sepatu juga. Nah, fa'tazilun nisa fil muhit wala takrabuhun wala takrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna tataharna bila mani. Ha itulah. Salah babo tambah ada rap ngejakan pin naina tidin hukum yang rai. Naina tak apa hukum. Simsar, orang panggil tak apa, ya orang panggil orang tolong jual, maka kita tolong jual tu ya boleh, habuwe tu boleh. Luk zina pin puying nam dai mai, gapo nam gapo tu. Tak payah tu deh. Luk zina pin pun nam dai mai. Anak zina jadi pemimpin boleh ke tak? Dah ada wayak dah kata, ya, ya tak ada. Ya tak ada dosa apa, ya. Ya pok, mok, pok dia. Ya kalau dia juruh molek, kata tak ada apa. Ya, dia beriman lah dia. Dah, dia beriman, tak ada masalah. Jual daun kat tom cuy-cuy. Dan kaya bayang dia hukum yang lain. Hukumnya tak boleh. Kerana itu dia panggil akhir sekali dia buat benda tu juga. Dan dia akan buat benda-benda haram. Maka pada ketika tu tak boleh. Dan kerana dia panggil sungguh berkata dia tak buat. Tapi akhir sekali pula dia buat benda-benda yang haram. Maka kita masuklah ta'awun dia panggil. Walaupun zahirnya dia tak ada. Dan. Tapi dia tak ada buat jarang orang nak buat ubatnya, orang buat kau lain, buat mabuk tu lah. Maka sebab itulah kita kena jagalah. Dah. Apa kita we zakat pada masjid boleh tak untuk buat masjid? Hak ni masuk le fi sabilillah mengikut pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi dan ada setengah lah orang-orang lain pun ada setengah kata boleh. Dah buat sekolah tahfiz lah, masjid ke itu boleh kita we fi sabilillah di atas jalan fi sabilillah. Bapa kita ansurah temai rukam play lama rasah main. Nah, semaya sah saat ini itu kena cukup 13 rukun. Di antaranya baca fatihah. Surah kita tak baca pun tak apa. Kalau baca tak faham pun tak apa juga. Nah, bolehkah kalau kita sedekah sebab ada niat nak suruh rezeki kita bertambah? Sedekah itu kira ikhlas juga ke bapa? Nah, asalnya iaitu kita sedekah kerana Allah Subhanahu wa taala dan kita nak rezeki tambah ni boleh tak boleh kerana Tuhan sebut nah Tuhan kata rijalun la tulihim tijaratu wala bai'un an dhikrillah wa iqamis salah wa itaz zakah khafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajzahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli nah supaya Tuhan nak Tuhan balas rezeki pada dia dan nak Tuhan tambahkan murah rezeki pada dia tak apa neh nak Tuhan bukan nak orang lain nak Tuhan we apa kita ke kita awak tapi hak paling tinggi kemocok keikhlasan itu kita we kerana mardatillah kerana cari keredaan Allah maka hak tulah neh kerana Tuhan suruh kita redha nak Tuhan redha itu hak paling molek sekali neh bapa tara ulama an surah dah. Ya tam amal arai hai puncak ni sin kap bapa. Kita nak we habis hutan ni walah mana dak. Iaitu kita kena berdoa banyak. Dah kena takut Tuhan, Tuhan akan buka jalan kita. Wa may yattaqillah ja'al lahu makhraja wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Kena takut Tuhan, lepas tu pula kita kena doa Tuhan, merayu ke Tuhan bangun tengah malam minta Tuhan we buka jalan boleh bayar hutan dan segala-galanya. Dah. Apakah baca Al-Quran tidak tutup aurah? Baca Quran tak ada tutup aurah. Kalau duduk dalam rumah tak apa. Kita duduk, kita tak ada tubik luar. Kita duduk dalam rumah.
Tapi adab, sebab Quran ini ibadah, hendaklah kita saat itu pakai malak lah, kata lekung, pakai gapuh, hendak kiblah. Ha, gitu lebih malaknya. Ha, tak ada aurah luar, tak apa. Kau kita duduk di rumah kita, tak ada tunjuk kau orang. Okay? Langcak rau mirai kap kurak leo, rau yang mai ab nam wajib ik, dai mai, rau pai kin kenum ru nam. Selepas ada kita setubuh dengan bini siap dah, atau bini kita setubuh kita, nak pergi makan air pun boleh. Kau tak boleh semaya, wa in kuntum junuban fattaharu. Dah, kau tak boleh semaya. Dah, junuk tu tidur dengan bini, tidur untuk laki tu boleh falo. Wa fi budu'in ahadikum sadaqah. Tidur bini tu, wi kepada untuk laki tu boleh falo, niat malak. Dah, boleh falo. Bukan kata wi saja-saja dah. Dah, tu hai wi falo. Hadis Nabi SAW, habis buka fi budu'in ahadikum sadaqah. Dah, wi, tu boleh falo. Dah, tidur, bini pula. Dah. Ha. Untuk laki pun dapat. Karena boleh jaga pada maksiat ke apabila dia puas hati. Salat apakah baca bismillah atau doa di dalam tandas? Baca bismillah ni makruh, tak boleh kita baca. Termasuk doa tandas ni a'udzubika in Allahumma a'udzubika min al-khubusil qaba'is. Eh, kena baca doa tu. Jika keluar mandi tiap-tiap waktu tanpa mimpi, adakah kena mandi? Kalau keluar mandi sebab tu air ni ada tiga. Satu orang panggil air mazi. Air mazi ni air galak. Dan bila kita teringin pada nafsu, teringin pada retina sebagainya, retina teringin pada jatuh, maka keluar air mazi. Air mazi ni najis, cuma tak kena mandi, basuh saja. Yang keduanya air wadi. Air wadi ni iaitu air orang tidak setubuh dengan isteri yang lama, maka dia akan keluar juga menilih dan sebagainya selepas dah kecil sebagainya itu berapa gitu. Nah. Atau ni pun najis juga batal wuduk laka tu. Dia tiga orang panggil air mani. Air mani tak najis. Maka air mani saat itu dia terubik dia kena tadafuk, dia kena mancar. Ada dia rasa sedap. Nah, maka hak tu wajib mani. Kalau hak mengalir takut tukar dengan air lain ya. Terubik air lain ke panggil terubik air nilih tu air wadi. Nah. Atau tubik-tubik tekoh kita naik syahwah itu orang panggil air mazi. Kalau tu tak kena maning, tak tubik tiap-tiap waktu ni, kerana air mani ni payah tubik. Anak subahat daerah meraduk boleh, anak subahat boleh meraduk, saya ingat gitulah. Salam Ustaz, baca surah apa untuk sampai ke hajat? Hajat saat ini baca surah ke apa? Dah, baca surah apa dengan nak murah rezeki, iaitu suratul waqi'ah lebih banyak. Nak lembut hati, baca surah Yasin lebih banyak. Ha, itulah. Saya ada ingat nak syubhah ni boleh, nanti saya nak tengok sekali lagi dah. Ketika ambil semaya Ustaz. Dah, maka itulah saja malam ni lah. 10 lebih dah. Saya pun nak rehat. Lepas tu kita nak ngajar pulak bagi esok. Siapa-siapa ada soalan, kalau tak ada tanya lagi, maka sila tanya bagi esok pulak lah insyaAllah. Banyak tu sajalah. Dah, malam ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih semua. Kut like, kut hitam. Dan kalau ada hak, ada un, apa semua, saya terima kasih banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.